adalah Markas Besar TNI Angkatan Laut prioritaskan putra-putri asli Papua dalam proses rekrutmen guna memenuhi kebutuhan personil sekaligus dilatih untuk mengawaki sejumlah alutsista pada Komando Armada 3 Sorong. Pusat di Sorong dan pendidikannya nanti di Katapok. Sehingga nanti dengan kemarin banyaknya demo para pemuda putri Papua ini, ya tentunya nanti dapat mengawaki Armada 3. Nah, sekarang ini baru terisi ya kurang lebih 30%. Ya baru terisi 30%. Nanti bertahap, secara bertahap setahun kan kita nanti akan laksanakan perekrutan dua kali. Sehingga kalau setahun kita bisa menaikkan jadi setiap 400, ya ini bisa mungkin dalam 5 tahun kita sudah bisa memenuhi kebutuhan personil di Armada 3. Jadi ini untuk tahap awal 100-100 dulu, 200 ya tahap awal ini 6 bulan, nanti 6 bulan berikutnya 200. Nah ke depan apabila sudah penuh, tinggal ganti aja yang pensiun dengan yang baru. Sehingga mungkin tidak sebanyak itu berikutnya. Tapi tahap awal ini memang betul-betul untuk pemenuhan. Sehingga saya berharap ya putra-putri Papua supaya dipersiapkan dengan baik sejak ini, sehingga setiap ada perekrutan mereka sudah siap untuk bersaing dengan yang lain. Anggremi Sumbung CWM Channel.